I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Najwa Alia Malihan. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat video di dalam sebuah tulisan. Di sini kita menggunakan aplikasi KineMaster. Langsung saja kita buka aplikasi KineMaster. Setelah itu kita klik icon plus yang berada di tengah ini. Kita klik. Kemudian teman-teman pilih rasio yang 16:9. Nah, setelah itu kita pilih yang gambar ini, gambar atau latar. Kita klik. Kemudian pilih background yang warna hitam. Harus menggunakan background yang warna hitam. Kita klik. Kemudian kita checklist. Setelah itu kita panjangkan durasinya. Kalau sudah, kita klik checklist. Nah, sekarang kita tambahkan tulisannya. Tambahkan kalimatnya. Caranya, kita klik lapisan, kemudian pilih teks. Kita ketik saja kalimatnya. Misal AB. Setelah itu, teman-teman pilih fontnya. Caranya, kita klik icon ini. Nah, di sini saya sarankan teman-teman menggunakan font yang Rabuto Black. Kita klik, kemudian checklist. Kita perbesar ukurannya. Setelah itu, kita panjangkan durasinya. Kita panjangkan durasinya sama seperti background yang warna hitam ini. Kalau sudah, kita klik checklist. Setelah itu, kita pilih lapisan, kemudian kita klik yang media untuk menambahkan videonya. Teman-teman pilih video yang sudah teman-teman download dari YouTube atau video apapun. Misal saya pilih video yang ini. Kita klik. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cari menu menyampur. Kita klik menu menyampur. Setelah itu kita pilih yang memperbanyak. Kita klik yang memperbanyak. Kalau sudah selesai, kita klik icon yang ini. Nah, saya sarankan agar lebih bagus, satu huruf itu satu video. Jadi kalau ada dua huruf, berarti harus ada dua video yang berbeda. Sekarang kita potong videonya agar video ini berada pada huruf A saja. Caranya, kita klik icon yang pemangkasan ini, menu pemangkasan, kemudian kita potong. Kalau sudah, kita klik checklist. Karena saya hanya menginginkan bagian yang sebelah sini saja, kita potong video yang depan. Kita klik videonya, kemudian kita pilih icon yang gunting ini. Setelah itu, kita pilih yang pangkas ke kiri. Kalau sudah, kita klik checklist. Setelah itu, kita arahkan videonya ke depan. Kita tekan, kemudian kita arahkan videonya ke depan. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian, kita tambahkan video pada huruf B atau pada huruf yang kedua. Caranya sama seperti tadi. Kita klik lapisan, kemudian kita pilih yang media. Kita cari videonya. Misal saya menggunakan video yang ini. Kita klik. Kalau sudah, kita pilih yang menu menyampur. Setelah itu, kita pilih yang memperbanyak. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kalau sudah, kita klik icon yang ini.
Kemudian kita pangkas videonya agar berada pada huruf B saja. Kita klik menu yang pemangkasan ini. Kita pangkas. Kalau sudah, kita klik checklist. Kita coba play. Kita sesuaikan posisi videonya ya. Bisa digeser-geser seperti ini. Kalau sudah selesai, kita ekspor videonya. Caranya kita klik icon yang ini. Kemudian pilih yang ekspor ini. Kita pilih yang ekspor. Kita klik. Kita tunggu dulu. Kita tunggu ini sampai selesai. Kalau sudah selesai, maka otomatis video yang kita buat tadi sudah tersimpan di galeri atau di video kita. Kita tunggu dulu. Nah, proses ekspornya sudah selesai. Kita coba lihat pada video kita, galeri video kita. Nah, sudah ada ya teman-teman. Selamat mencoba, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.